Cerararara cucuru. Cerururururum. Dia mau apa ya? Hayo, mau kemana? Aku mau ajak Buntel jalan-jalan. Terus Buntelnya mana? Dia belum siap. Semi, kamu kan tahu di luar lagi nggak aman. Tapi Su, aku bosen di rumah terus. Kamu bisa cari hiburan sendiri kan? Kamu hutang rumah loh ke aku. Bikin di rumah saat di rumah aja, tantangan diterima. Hai semuanya, Sam si petualang rumah ada di sini. Hai teman-teman. Oh, jadi kamu mau bertualang di rumah aja karena nggak bisa bertualang di luar rumah? Ya, Suzy. PSBB di balik dinding rumah juga bisa menarik. Bicara soal dinding, kita mulai dari sana. Rumah kita punya dua lantai. Aku lagi bikin lantai dasarnya. Jangan lupa lantai kayu dan kertas dinding. Rumah kita harus nyaman. Kita pasang dapur dan kamar mandinya di sini. Di atas akan ada dua kamar tidur. Kita buat itu nanti. Aku akan mulai dengan kursi. Aku suka kaki dan sandaran elegannya. Aku yakin bikinanmu indah. Biar aku yang urus dapurnya. Banyak bagian yang menarik di sini. Misalnya oven lucu ini. Aku suka ukuran mini. Bikin aku pengen jadi boneka deh. Terus masak kue untuk boneka. Rumah mini berarti beberesnya juga mini. Oh iya, rumah boneka awalnya dibuat untuk orang dewasa loh. Muncul sekitar abad ke-16 di Eropa. Dan cuma orang kaya yang sanggup beli. Akhirnya di abad ke-17 rumah boneka dibuat untuk anak-anak. Dan rumah mini paling pertama dibuat di masa Mesir kuno. Rekanku, aku sudah periksa bagian ini dan sadar kalau kamu pasti butuh ini. Wow, cantiknya. Semi, ini cakep banget. Ayo kita pasang di tempatnya. Ada banyak sekali bagian yang harus dibikin pakai sulap. Tara, Semi, tolong dicek. Semuanya udah benar. Ya, tapi kompornya kurang cocok. Buatku pas kok. Malah ada tempat sempurna buat talenan ini. Wow, keren emas. Kita bikin rumah orang kaya. Mereka lagi goreng telur nih. Sarapannya hampir jadi. Kamu ngaco, udah mau jam makan siang nih. Tapi aku gak nolak sih sarapan lagi. Aku gak heran, Semi. Mana ada yang bisa nolak sarapan di rumah seindah ini. Ayo coba masak sarapan yang sama di dapur asli kita. Ayo aja, tapi kita selesain rumah ini dulu. Kerjaan kita masih banyak loh. Aku nemu ini, gak tahu deh fungsinya apa. Kamu jarang masak sih. Sekarang kita pasang tangga ke lantai 2. Ini juga akan memisahkan kamar. Ayo kita buat penutup tangganya. There's a lady who's sure all the glitters is gone. And she's buying a stairway to heaven. Led Zeppelin, keren. Anak tangga ini gak menuju ke surga, melainkan ke lantai 2 rumah kita. Aku siapin bagian terlembut di kamar ini ya, kasur dan bantal. Aku suka renovasi rumah, khususnya nempelin kertas dinding. Rasanya lebih lega di kamar yang baru direnovasi. Ya ampun, aku lupa kasih ini ke kamu. Keren. Di dalamnya ada bohlam. Makasih, Semi. Bantuanmu tepat waktu. Kamarnya jadi terang deh. Yuk, siapkan tempat buat tidurnya. Spoiler! Kita bakal bikin kamar buat orang dewasa dan bayi. Sekarang kita turun lagi dan siapkan kamar mandinya. Tadaaa! Warna emas lagi. Aku gak mau ngejahit. Aku gak jago menjahit. Gak perlu dijahit, pakai lem aja. Lebih cepat dan hasilnya lebih indah. Astaga naga, kenapa gak kepikiran ya? Tahu deh, mungkin gara-gara kebanyakan makan permen. Permen apa? Yang cuma tinggal bungkusnya aja. Kamu gak konsen ya? Iya dikit, tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi jangan sampai salah-salah. Misalnya bisa-bisa kamu malah mengelem jarimu. Dan ngelepasnya susah loh. Teman-teman, klik like kalau kalian setuju. Kita harus hati-hati waktu bikin kerajinan. Aku ingat kamu pernah mengelem potongan kardus ke kaos kesayanganmu. Itu mah kamu. Ya, itu aku ya. Iya benar, aku harus lebih konsentrasi. Kamar mandinya hampir jadi, Semi. Kamar tidurnya gimana? Kamu cerewet deh. Bantalnya kan gak bakal keisi sendiri. Iya, kamar mandinya juga gak akan siap sendiri juga. Tapi... harus ditutup biar nggak ada yang ngintip. Lalu pasang atapnya.
Wow, di sini nyaman banget. Ayo sembunyikan kabelnya di balik dinding. Berkat lampunya, di atas juga akan nyaman. Suzy, kenapa di sini kosong banget? Tempatnya nggak kepake dengan baik. Aku mau taruh ini di sini deh. Suh, ada yang kelupaan. Enggak ah, semuanya sesuai rencana. Aku lagi bikin meja makan. Sementara itu, kamu bisa buat menu camilan. Tapi kan kita sudah tahu kalau menunya telur goreng. Tapi kamu nggak rela rumah ini nggak punya permen kan? Ya iyalah, kita punya kue dengan gula pink dan cupcake. Wush! Hidangan penutup spesial dan secangkir cappuccino juga. Dan bunga biar makin cantik. Malam di Arab, seperti siangnya. Kamu bawa apa, Sultan Sam? Oh, ini gorden. Kamu kok nggak perhatian sih? Kan ada kamu. Wah, semuanya sudah terpasang. Aku juga punya sesuatu buat kamu. Oh iya, lampunya bisa nyala. Ini kabelnya. Di lantai satu bakal ada set TV. Ayo pasang listriknya. Dan taruh mejanya. Lalu taruh TV di atasnya. Su, kayaknya kita lupa sesuatu lagi. Su! Shh, aku lagi baca. Su, kamu kok bisa baca buku di rumah mini begini? Nyebelin. Bukan cuma aku yang suka baca buku, tapi penghuni rumah ini juga. Kita juga akan punya sofa empuk di depan TV. Aku suka sofa ini, bisa dipindahin kemana aja. Aku suka ngatur ulang perabotan. Semi, udahan dong nonton TV-nya. Sofanya mau ku taruh sini. Aku nonton video kita di YouTube. Oh iya, teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Bener, kami sering bikin kerajinan keren loh. Klik tombol lonceng dan tonton terus. Setelah renovasi, pasti banyak debu. Kita harus bersih-bersih. Sekarang kita gulung karpetnya. Kita taruh sofanya di depan TV. Su, perang bantai. Oke, berhenti main-mainnya. Saatnya mendekorasi. Aku siap. Dekorasi, muncullah. Meja ini nggak perlu dihias. Begitu aja udah bagus. Emang kenapa? Karena cocok sama interiornya. Wow, kamar tidurnya indah. Tapi bagian utamanya masih kurang nih. Yap, aku mau rebahan tapi kasurnya nggak ada. Karena memang belum kita bikin. Kamu bisa rebahan di sofa ruang TV dulu. Enggak ah, kayaknya aku mau ngehias kamar bayi dulu. Aku punya banyak ide dan semuanya perlu rencana matang. Sip, kalau gitu aku tunggu solusi interior keren darimu. Kayaknya sih bakal bagus. Klik like kalau kamu setuju Sam itu ahlinya dekorasi. Aku ini jeli supersonik. Lihat kecepatanku nyusun meja ini. Benar, tapi kita harus hati-hati dengan meja ini. Saat membuat rumah mini, kita harus tenang dan fokus. Biar bisa masang bagian kecilnya hati-hati. Hei, tunggu aku. Aku punya barang keren buat kamar bayi. Apa ini? Waktu masang ranjang, akan kutunjukkan. Kamu pasti suka. Kamu sok misterius banget deh. Ya, aku juga punya lampu tidur bentuk bintang. Oke, Semi. Ranjangnya udah siap. Tunjukkan keahlian dekorasimu. Ini imut banget. Gimana, gimana? Wow, kamu buat ini sendiri? Aku lihat contoh di YouTube, tapi aku emang bikin sendiri. Tapi masih ada banyak lagi. Masih lama. Aku penasaran nih. Suzy, sabar. Kamu rebahan aja dulu. Ini harus dilakukan hati-hati. Nah, udah jadi. Wow, isinya banyak. Aku tunjukkan semuanya ya. Lemari ini untuk buku dan benda kecil lain. Lalu ada mainan, karpet supaya kaki kita hangat. Dan tentu ada kuda kerenku. Jadi, Su, kita udah impas kan? Yap, kamarnya keren banget. Perabotannya juga luar biasa. Dan dekorasinya, aku suka banget, Sam. Kita berhasil. Semi, apa kamu suka? Sam, kamu di mana? Astaga.
Astaga, meleng sedikit dia udah kabur lagi. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan klik tombol like ya. Aku harus nangkep Sam nih. Dadah. Thank you.